Guys, welcome back to Kaleng Gimang Utuh Gelapung Dosen Magic Quest, guys ya. Untuk di game kali ini kita untuk sekian kalinya kita tidak bermain ke arah Yuki 3 dulu gitu ya. Dikarenakan ada yang request minta dibuatin combo rekomendasi buat main Pani 3. Oke. Main Pani 3 itu sebenarnya combo apa ya sih bisa guys ya, masuk terus sebenarnya, tapi ya ini versi gua sih enaknya guys ya. Jadi kemungkinan gua mau main kombonya itu main ke arah saber atau mage. Nah dua itu guys ya, karena mau coba explore si siapa namanya Johnson, karena Johnson lama kita tidak hyper juga guys ya. Ini gak ada salahnya kita coba. Nanti Johnsonnya kita taruh di lancer dari Pani 3 nya guys, biar ada tambahan darah 25%. Ini ke awal nature spirit dulu ya, biar ya kuat-kuat di early lah, kalau bisa nahan guys ya. Semoga aja bisa ya kan. Ini untuk tumbal hero keduanya ialah Iritel. Semoga bisa dapat. Biar cepat kita dapat cashback. Jadi main mage, mage saber atau mage elementalis atau mage astro ya, bebas lah main Pani 3 tuh, cok. Jadi gak ada larangan, gak ada keluhan. Enaknya gameplay lu ke arah mana, cok? Ini main Pani 3 itu fleksibel guys ya. Bisa kalian tentukan mau main combo apa dari awal, enak masih. Karena dapat tambahan satu slot juga, terus chance bikin triple stick itu ya 40-60 lah guys. Bisa tercipta, tergantung dapat kristalnya aja kalian. Ini kelihatannya kalah. Mau main natur saber boleh, natur mage boleh. Jadi tergantung itemnya guys ya. Kalau misalnya dapatnya itemnya berbow magic, nantinya kemungkinan kita mainnya ke arah mage atau elementalis. Terus kalau memang berbau fisikal bisa main di saber, tapi di Freya ya kan. Intinya sih mau hyper Johnson, cok. Ini Johnson itu lebih ke saber. Kalau mau dia dapat sarkornya ya saber. Terus kalau mau lebih sakit untuk Johnson itu dapat kristal mage atau kristal astro. Nah itu gurih, cok. Ya, tergantung nanti dapatnya apa guys ya untuk kristalnya. Kita bersantui-santui ya dulu. 16 darah sisa 61. Kita berapi-api guys ya. Lumayan nahan-nahan, takutnya kita di mid game nanti tersyok-syok. Jadi kalau di catcher orang, darah kita masih safety lagi. Jadi kita coba tengok pet box pertama apa yang akan diberikan. Kita pick up kedua, yang bisa berkata lebih. Ini dapatnya sih apaan ya?
kita ambil Bloodwing saja, tambahan darah, ada shield juga. Berarti pokoknya bikin saber lah, intinya saber. Mau coba Hyper Johnson kita, Cok. Kalau bisa, guys ya. Jadi untuk guardiannya kita coba bawa. Nah, untuk Nature Spirit kemungkinan bakalan kita coba eliminasi dulu. Jadi santuy dulu, guys ya. Nature Spiritnya kita hold. Jadi coba bikin Mage Saber. Hypernya Johnson kalau memang bisa. Kalau Akai bintang 3 boleh, kalau memang dikasih kesempatan. Ini guardiannya bisa aktif nanti, guys ya. Jadi kita prepare Akai karena buat Johnson juga biar jadi makin keras ketika udah kita hyper nanti, guys. Jadi guardiannya aktif. Oke. Darah-darah musuhnya, guys ya. Kita masih perfect queen. Nah, di bawah kita juga ada perfect queen, guys ya, masih berapi-api juga dia. Magenya coba di prepare juga, di compare. Kalau dapat kristalnya juga, Johnsonnya kristal mage lebih gurih, guys ya. Jadi untuk star core keduanya, semoga dapat star core mage atau star core astro. Jadi kita bikinnya antara Johnson mage atau Johnson astro gitu. Kalau memang dapat astro, kemungkinan Akai kita ganti sama Minotaur biar astronya nyala, guardian tetap nyala, guys. Santai dulu, guys ya. Ini ketemu archer nih, Cok. Ini jebol juga guardian kita ketemu archer gini, guys. Akai kita menangis, HP di depan. Sementara hyper kita si cebol dulu, guys ya, si cyclops yang ada ajal ya kan. Kita terbakar, hilang, api kita padam, guys ya. Disiram sama yang Winstreak yang main Eggy 2, guys ya. Kita coba langsung up level aja. Sini kita coba cari star core mage astro, kemungkinan sebenarnya cari star core astro pun boleh karena masih matching juga karena ada Minotaur biar sinkron sama Johnsonnya nanti. Ini ngomong-ngomong sudah level 6 tapi retail belum nongol tuh buat tumbal kita. Ada golden staff. Saya Johnson golden staff, Cok. Mage ada juga. Dark. Mystic kita refresh. Astronya fire kita refresh. Kita ambil Mystic. Mystic aja, jadi ada tambahan satu robot, guys ya, satu ekor. Kita ambil golden staff aja, bisa buat preanya biar prea cepat gebuk di depan, cepat ulti ya kan. Bintang 2 dulu cyclop kita, sementara di cyclop aja lu, guys. Ini retail belum nongol tuh. Temu Archer Astro, apakah bisa kita eksekusi? Kena luda paramis, lumayan. Mage aktif 2 lumayan, guys ya. Nah, untuk dari efek mage sendiri bukan seperti pada dulu, guys ya. Jadi kalau dulu itu ngasih magic damage ke semua hero-hero mage gitu ya. Lady line up yang pakai magic mage kekuatannya. Untuk sekarang ini terkhusus mage aja, Cok. Dan terus efeknya ngasih life steal.
dan tambahan magic power juga, cuman terkhusus buat hero-hero magenya aja, cok. Itu jeleknya sekarang. Ini kita coba cari Iritelna. Johnson dapat. Aduh. Iritelna ada ke skip, cok. Nasib. Johnson ke skip, Iritel ke skip. Terlalu cepat tangan kita, guys, ya. Kambing ya, aduh belum rezeki. Nantilah. Kita coba cari lagi, guys, ya. Kita bikin 6 saber dulu biar tambahan stun 3 kali, guys, ya, karena efek dari tarpor dari mistik dari sabernya sendiri nambah satu robot yang mistik, guys. Oke, enjoy ya, guys, ya. Hero saber sudah siap sih sebenarnya, cuman kita masih pakai WM dulu buat tambahan lifesteal untuk semua line up kita, guys, ya, biar ada tambahan lifesteal, cok. Mage juga kita siapkan, jadi tergantung nanti kristalnya apa, guys. No secret is safe from me. Can't wait to fight. Kita coba up level dulu, bikin magenya 4 biar makin sakit cyclopnya, guys. Astro mage hanya dipersiapkan. Necro kit musuhnya main koni 3 koni 2 santai dulu. Apakah bisa ini mau main ke arah apa ya, ini summoner tapi ada Franco juga. Alah, mau main kemana deh, guys, paham juga. Aduh, cyclop kita di geng-geng, cok. Gak bisa bertahan begini ceritanya, bos. Gak ada konsentrat lagi. 63 darah kita sudah, guys, ya. Sudah mulai tergoyahkan gitu, cok. Ini kita kasih kristal apa? Kristal Ele Archer. Terus Wim Slayer. Main kemana kita, cocok? Dapat slot ya, slot aja, guys. Dapat slot. Lumayan bisa bikin sabernya 6 seharusnya. Tapi kekurangan kita, guys, ya. Kita bikin WM dulu, guys, ya. WM 6 dulu. Perkara Iritel keskip, enggak mau keluar lagi, cok. Aduh. Kalau mau main ke arah mage, sebenarnya kita nggak usah pakai ke arah sabernya atau Layla nanti. Santuy dulu, kita ketemu main summoner Astro, bisa sudah ada stun ya. Hypernya di Johnny. Dapat kita pulangkan. Diri sudah yang aslinya dulu pas minggoy nyaman, tinggal Johnny aja beli lah, nah mat, guys, ya. Iritel cepat segera keluar biar segera kita bisa cari tumbal yang lain. Aduh, Cyclop. Nah, ini ada Rafaela, bisa kita garap, guys, ya. Kita bikin sabernya 6 bisa sebenarnya. Kita kalahkan dulu WM-nya, jadi saber mage untuk line up sementara magenya kurang 2 lagi. Tinggal cari nanti star core-nya, kita coba giring star core bikin ke arah Astro maupun ke arah magenya, guys. Robot 3 sejut pun kamu.
walaupun item magicnya Cyclops cuma ada blocking saya, masih bisa carry guys. Santai dulu, apa yang sangat keras cocok bisa dari menang. Aduh, pawannya bintang 2 lagi cocok. Repeta baru seatnya aja yang hilang, kayaknya diambil dulu. Wah, Cyclops mau bintang 3 guys. You have no place for dark forces on my stage. Feel my wrath. Kita coba cari Star Core, Astro dan magenya dulu guys ya. Prepare ke Johnson nih, Johnsonnya juga belum hadir. Iritel nggak hadir gara-gara ke skip tadi cocok. Masih bisakah kita sudah level segini tumbal belum kelar, biar ada PR gitu guys. Wih, ada buku nih, Kadia lagi kristalnya cocok. Ambil cloning aja. Wih, astronya yang dark guys, sangat indah. Tanpa kristal astro pun bisa bikin hero astro guys. Kemungkinan magenya coba kita kalahkan, kita bentuk astro guys ya. Berarti coba kita simpulkan, kita coba main ke arah saber astro guys ya. Kita cloning aja Cyclops, biar Cyclopsnya bintang 3 daripada guys. Nah begini dulu magenya, biar 2 dulu guys ya. Kita di carry sama Cyclops dulu guys. Iritel masih belum hadir juga ya kan. Kalau pegang buku, Opolnya pegang begituan itemnya, item magic cok. Opol lo fisikal, bukan magic. Belum pulang deh cok. Selesai dulu. Oke, masih bisa kita bertahan guys. Ini nahan di 7 dulu, cari retail guys ya. Nah, kalau kita up level 8 lagi makin berat chance cari retailnya cok. Oke, hero-hero astro sudah ready, retailnya dapat. Beleric yang enggak ada cok. Mage coba dijual-jual dulu, kita fokuskan ke astro gitu. Let's get moving. Oke, bintang 2, hero kita pelan-pelan mulai gemuk, sudah tidak kurang gizi lagi karena sudah kita kasih vitamin. Sementara kita pasang WM dulu, tambahan life steal, astronya aktif 3 masih sementara. Oke, Cyclops kita digaru-garu sama Roger di belakang guys ya. Santai kita. Kasih minggoy lumayan. Terbesar masih di Cyclops kita, masih dengan anak dajal, masih cable. Kita pulangkan dulu satu orang ini, kalau dapat Beleric bisa kita kasih masuk lagi satu hero guys. Jadi bisa kita bentuk line up selanjutnya guys ya. Ah, Minotaur datang tapi Johnson tidak ada. Santai dulu guys, sabar dulu ya kan. Ini dilema nih, kita butuh hero astro tapi mau kita jual juga bisa sih. Ini untuk badangnya biar jaga interest 20, nanti bisa coba ngeroll lagi ya, lihat nanti lah guys ya gimana jadinya. Robot-robot udah mulai nembak.
ketemu archer-archer kita bisa ndak kita. Ah, minggoy guys, guys. Mianya ngebut. Masih bisa ndak kita? Robot masih ada nih, Cok. Ya robot terus. Masih bisa guys ya. Kita jual dulu badangnya, jagain terus aman nanti cari lagi, guys. Tadi kita kumpulin Astro, ternyata endingnya ke Astro guys ya. Kita digoreng-goreng sama Moontoon. Kita coba lihat pet box di sini, ada kristal Astro lagi, Cok. Tapi ada slot. Ya udah, dapat Astro sama aja. Dapat slot boleh, kristal Astro boleh, dua-duanya kepake gitu ya. Kita bisa bentuk Astronya. Beleriknya juga datang. Bisa kita kasih masuk hero Astronya. Kurang satu guys ya. Astronya kurang satu. Ini Cyclopnya mau di Astroin juga bisa, sementara pakai kristal dulu guys. Cari Johnson, ganti Rafaela, Saber, atau Laila-nya nanti guys ya. Biar bisa kita bentuk maksimal. Aduh, kristal Astronya belum kita pindah guys ya. Belum dah. Si Cable jadi Astro guys. Tadi kita menang loh, masa ini kalah. Nah, gitu dong. Cyclop. Nah, Johnson datang, guys. Don't worry. Saber squad is on call. Guardian aktif ya kan? Kita buang Rafaelanya. Nah, badang datang. Kita ganti dulu begini. Jadi WM masih tetap aktif, guys ya. Kasih begini, jadi Cyclop kita jadi Astro, guys. Minonya kan nanti turun ke depan ya kan. Astaga, majang malah ke Predatornya. Minonya nggak dikasih item tuh, mana itemnya kurang satu lagi. Kambiang judulnya. Bisa nggak win? Ah, terpongkeh terges. Perkara item tidak dipindah ke Mino, jadi fatal guys endingnya. WM bisa kita kalahkan. Nah, Johnson lagi. Nah, di sini kan dapat item, jadi bisa ditambah lagi satu item ke hero Astronya guys ya, biar hypernya lebih pasti karena kekurangan satu item. Ini Mino cuma satu itemnya. Terus kristal Astro ada di Prea. Ini hypernya masih 50-50 antara Mino atau di Preanya guys. Karena hypernya itu tergantung berdasarkan si pemilik item. Nah kan begitu guys. Jadinya begini dah. Makanya wajib hero Astronya pegang Star Force, kita kasih item lagi satu. Saber bagus, kita buang satu Saber lagi, kita buang. Nah, dapat Winter lagi, kita pasang di Cyclop guys ya. Sabernya mage aktif ya kan, Saber buang. I have a hammer to swing. Ini magenya aktif 4 bisa kali guys. Kita susun formasi dulu, Cok. Itemnya belum dipindah, Cok. Semoga aja diminum. Di retail lagi, di retail. Prea lagi, perkara item masih belum juga kita pindah. Dasar. Nah, begini dulu guys.
Golden Staff ke Freya. Nanti Yahoo juga lah gebuk-gebuknya kan. Oke. Ini kalau mau aktif magenya tetap, kita WM-nya tetap aktif, kita cari Julianto, guys. Juliantonya kita ganti sama si siapa namanya? Oke, Johnson. Johnsonnya nunggu bintang 3, guys, ya, baru kita coba hyper. Karena prinsip gua hyper itu wajib bintang 3, cok. Nah, pasang begini dulu biar ada tambahan TB teng-teng lagi. Kita masukkan apa namanya ini, Mystic Burau, ya kan. Santai sektor kita Astro, cok. Berdarah walaupun maginya cuma 2. Mati lagi Cyclops. Masih hilang itu badangnya dari tadi masuk di belakang. Astun ya, robot kita pecah. Santai dulu, santai. Henti dulu. Henti. Kepet, nice. Jual dulu minonya, enggak apa-apa, guys. Udah sebintang 3 mino. Penting incaran kita bintang 3. Ini kalau mau lebih kuat, swordsman-nya kita aktifkan, guys, ya. Swordsman aktif 4. Nah, makin sakit lagi, cok. My blade goes where suffering happens. Johnson lagi dong. Kalau kita main ke mage bisa enggak ya? Mage swordsman-nya kita kalahkan 2 itu, cok. Bisa sih mage, cuman magenya enggak bisa 6, cok. Enggak bisa triple sih kita gitu. Dulu Mino cover di depan, jadi Cyclops kita ini paket komplit, guys, ya. The Guardian dapat, Astro dapat, Mage dapat, Cyber dapat. Oh, 35. Gagal triple stick ini, cok. Kristal Mage, guys. Slot kita sudah ambil kristal mage, berarti magenya bisa aktif 4, guys. Mage bisa aktif 4. Link. No Johnson. Mage is a most noble art. Jual-jual dulu. Life is a thrill. Nah, magenya 4. Bisa. Know what your roadblock is. Julianto. Closing in. Julianto, kita ganti siapa Julianto? Ganti Link, cok. Julianto ganti Link. Tapi kayaknya ini langsung menang, guys, ya. Sebenarnya bisa triple stick, cok, kalau memang bisa bertahan lagi musuhnya sampai dead box. Tapi umurnya udah begitu panjang, ya kan. Tadinya kita mau hyper Johnson, jadinya hyper si Cyclops Cable, ya. Cyclops paket komplit 4 mage, 6 astro, guardian aktif, ya kan. Sabernya 6, bukan main, guys, ya. Kita pulangkan, jadi combo referensinya buat viewer kita begini, guys, ya. Jadi jika kalian suka, jangan lupa bantu like, komen, serta subscribe-nya, di share jika suka. Sekian, terima kasih, salam terpongking mania, bosku.